Perkembangan sukan. Kementerian Belia dan Sukan KBS memandang serius isu gaji yang melanda beberapa pasukan bola sepak di Malaysia, terutama Melaka United. Timbalan menterinya Adam Adli Abdul Halim berkata pihaknya akan membuat penelitian terhadap perkara tersebut termasuk mengadakan perjumpaan bersama pengurusan pasukan terlibat. Tidak mempunyai kuasa mutlak dalam hal berkaitan namun akan membantu mencari jalan keluar bagi memastikan masalah sama tidak berulang. Ini jangan risau, ini bukan masalah yang tidak ada jalan keluar. Saya percaya akan ada jalan keluar sebab ia masalah yang berlarutan, tapi hanya perlu datangkan dengan solusi yang tepat dan betul. So kena ada, saya rasa akan ada kerjasama yang baik antara semua badan-badan, terutama dengan bola sepak, dan boleh kita sit down bersama-sama dengan kementerian dan sebagainya untuk bincangkan dengan lebih teliti apa jalan keluar jangka panjang supaya tidak lagi berulang. Beliau ditemui media pada Kejohanan Melaka Open Speed Skating Challenge di Stadium Tun Fatimah, Bukit Serindit.